Kecamatan Curadami merupakan salah satu dari 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Jumlah penduduknya 32.000 jiwa, ada 5.600 kepala keluarga. Di Kecamatan Curadami banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi kreatif, khususnya di dunia digital, di mana banyak YouTuber-YouTuber dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya membuat konten di Kecamatan Curadami. Hari ini kita bisa sharing dari pengalaman teman-teman semua, kajian hukum dari para pakarnya, mumpung ada di sini, mungkin bisa kita sharing saja ya. Musisi itu diberikan hak tersendiri yang disebut dengan performer's right atau hak pertunjukan. Apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai kreator? Bapak dan Ibu, selamat berpisah. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelumnya, silakan maju ke depan untuk berfoto bersama.